Abdul Wahab dan Abdul Wahib memang tak boleh tengok perempuan. Macam Pak Haji juga. Tetapi Abdul Wahab seorang yang bijaksana. Pun macam Pak Haji juga. Sesudah itu, para hadirin sekalian, sebelum Tuan Ismith meniup lilin di kek ini, marilah kita beramai-ramai nyanyikan satu lagu untuk selamat Tuan Ismith. Satu, dua, tiga. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Ismith ulang raya. Allah selamatkan kamu. Allah, Allah, Allah. Kalau Tuan Ismith bangun, kasih dia ini pil. Jangan lupa, tiap-tiap 4 jam, 2 butir. Baik, Tuan Doktor. Bagaimana penyakit orang tua hamba ya, Tuan Doktor? Penyakitnya bertambah berat. Saya pikir ada lebih baik Tuan hamba pujuk Tuan Ismith supaya dia mau pindah ke hospital. Hospital? Sejak dari mula dia tak mau pergi ke hospital. Ya. Kalau ayahanda hamba dihantar ke hospital, pekerjaan di ofisnya akan bertambah-tambah lagi. Ya. Kalau Tuan hamba tak dapat memujuk Tuan Ismith, hamba tak boleh berbuat apa-apa. Telah hamba katakan tadi, penyakitnya bertambah berat. Dr. Zain, jangan khawatir. Hamba nanti pujuk dia. Baik. Selamat malam. Selamat malam. Dr. Zain memberi pengakuan penyakit ayahanda bertambah berat. Itu ada harapan mati. Jikalau ayahanda mati, segala harta-hartanya terpulang kepada siapa? Pada kekanda lah, kerana kekanda saudara tua. Semua? Habis? Itu tidak adil. Itu namanya diktator. Kanda, adinda rasa lebih baik kita bahagikan harta-harta ini secara demokrasi. Bagaimana? Begini, kanda yang lebih tua, kanda mesti mengalah. Kanda akan mati dulu, adinda akan tanam kanda. Kanda jangan ambil satu sen pun harta ayanda. Dermakan semuanya pada adinda bulat-bulat. Itu demokrasi. Demokrasi apa? Demokrasi terpimpin. Terpimpin kepala kota kau. Mengapa kanda berdua ini ya? Dah jadi gila kan? Ayanda belum lagi mati, jangan banyak cerewet. Tuan, Tuan Besar panggil. Ananda datang, Ayahanda. Anandaku. Sudahkah tamu itu semua pulang? Sudah, ayahanda. Allah. Allahu Akbar. Ananda, ayahanda telah merosakkan majlis malam ini. Ayahanda, kalau ayahanda mati,
siapakah yang akan mewarisi semua harta? Mengapa Kanda terlalu biadab sekali bertanya soal ini di hadapan Ayanda? Itu bukan soal biadab, Abdul Wahab. Kekanda berdua cuma ingin tahu saja. Kanda juga memang sama. Kanda berdua memang sama. Sejak dari tadi lagi Kanda berfakat-fakat. Demokrasi terpimpinlah, diktatorlah. Bukan Adinda tak tahu? Sudah, jangan bergaduh. Anak anda bertiga ini tak ubah macam anjing dengan kucing. Dari kecil sampai dewasa, tak berhenti-henti asyik dengan bergaduh saja. Dengar sini. Kalaulah ayah anda mati, harta-harta ini ayah anda akan serahkan kepada Abdul Wahab. Sebab dia yang tua, Abdul Wahab akan membagi-bagikan harta itu kepada Abdul Wahib dan Abdul Wahab. Ayahanda, menurut keterangan Dr. Zain, ayahanda mesti dihantar ke hospital sekarang juga. Hospital? Ayahanda tidak mau. Adinda bukan tidak tahu yang ayahanda tidak mau pergi ke hospital. Mengapa dipaksa-paksa? Adinda memang suka mencari kebencian. Jikalau ayahanda tidak dikirim ke hospital, ayahanda akan mati. Iya, Kanda berdua memang suka kalau ayahanda mati. Sebab Kanda berdua boleh membolot segala harta-harta, bukan? Diam! Kalau anda berdekar, pergi lo! Keluar! Allah! Ayah, ayahanda! Ayah! Ayahanda! Allah! Ayah. Abdul Wahib. Ayah. Ayahanda. Coba Adinda perhatikan. Nama Kanda berdua saja yang Ayahanda sebut. Tapi nama Adinda, Ayahanda tak sebut langsung. Itulah tandanya Adinda anak yang durhaka.